Sebanyak 105 atlet nasional maupun internasional mengikuti Belitung Sprint Triathlon 2021 di Lor In Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. Ketua KONI Kabupaten Belitung, Amin Nurrahman, menuturkan Belitung Triathlon tahun 2021 terdapat dua cabang yang diperlombakan, yakni bersepeda dan lari, sedangkan renang tidak dilaksanakan karena terkendala cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, dirinya menyebutkan kegiatan triathlon ini sebagai momentum untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Belitung yang sempat menurun karena pandemi COVID-19. Yang datang-datang dari luar, dari Jakarta, mereka memang pemain, mereka biasa untuk melaksanakan. Tapi hari ini kita buka mata kita bahwa kita pun tidak bisa jadi tuan rumah terus. Kita mesti mempersiapkan atlet. Masa kita ngasih hadiah buat orang terus? Masa kita jadi tuan rumah fasilitas terus? Ya sekali-sekali kita punya atlet yang mumpuni lah. Amin Rohman berharap kedepannya triathlon terus dilaksanakan karena Kabupaten Belitung merupakan fasilitas yang mumpuni untuk olahraga tersebut. Dari Kabupaten Belitung, Ciprianto melaporkan.